Buruh Apple, perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi dari Inggris, klarifikasi soal polemik kelayakan Jakarta International Stadium. Ketua PSSI pun menegaskan tidak ada unsur politis dalam polemik renovasi Jakarta International Stadium. PSSI, saya sendiri menjamin ya, bahwa kita ingin melakukan hal-hal perbaikan sepak bola tidak dalam konteks ya, politik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjamin perbaikan sepak bola tanah air tidak dalam konteks politik. Ya, pernyataan ini menanggapi polemik renovasi Jakarta International Stadium atau JIS. Erick menegaskan perbaikan JIS untuk kepentingan bangsa Indonesia dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menyelenggarakan event skala dunia. Ya, bersatu dan menunjukkan kepada dunia kita bisa gitu. Jangan gagal terus. Nah, saya berharap ini perdebatan yang ya tidak bermanfaat. Ya, dan kita di sini PSSI, saya sendiri menjamin ya bahwa kita ingin melakukan hal-hal perbaikan sepak bola tidak dalam konteks ya politik. Ini benar-benar niat baik. Bersama-sama kita ingin memperbaikin. Pasca adanya rencana penggunaan JIS sebagai salah satu venue Piala Dunia U17, polemik pun bermunculan soal kelayakan JIS untuk event internasional ini. Yang terbaru adalah soal arsitektur dari JIS. Perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi dari Inggris, Buruh Happold membantah terlibat dalam tahap desain hingga pembangunan Jakarta International Stadium. Dalam keterangan tertulis kemarin, Buruh Happold menyatakan Buruh Happold tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Lebih lanjut, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian. Buruh Happold menyebut Jakarta Konsultindo pada tahun 2018 pernah meminta mereka membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi. Namun Buruh Happold menegaskan Jakarta Konsultindo menunjuk pihak lain untuk mendesain JIS. Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Buruh Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Buruh Happold dalam surat terpisah. Sebelumnya FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. 6 stadion pun ditunjuk jadi kandidat venue. Stadion JIS kemudian muncul sebagai kandidat lain karena pada saat bersamaan, Stadion Utama Gelora Bung Karno digunakan sebagai lokasi konser Coldplay. Tim Liputan Kompas TV.